Viral di media sosial, momen anggota TNI menangis histeris tidak kuasa melihat ayahnya meninggal dunia ketika ia sedang bertugas. Viral di media sosial, video momen sedih seorang anggota TNI berlari masuk rumah orang tuanya. Penyebabnya karena ia pulang ke rumah lantaran sang ayah meninggal dunia. Momen haru itu lantas terekam lewat video viral di salah satu platform media sosial di TikTok. Tampak dalam video itu, anggota TNI tersebut berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menangis histeris. Ia tak kuasa melihat ayahnya yang telah meninggal dunia. Momen itu pun terekam dalam video yang diunggah oleh TikTok Dina Novita Sulfitri pada Jumat 1 Juli. Video dengan durasi 23 detik itu terlihat dua orang laki-laki berlari memasuki rumah. Salah satu dari laki-laki itu adalah berseragam TNI, sementara yang lainnya mengenakan kaos hitam. Setibanya di rumah, keduanya terdengar mengeluarkan suara erangan. Mereka tak kuasa melihat ayah mereka telah meninggal dunia. Wanita bernama lengkap Dina Novita Sulfitri tersebut menjelaskan bahwa TNI tersebut mendengar kabar ayahnya telah meninggal, padahal ia sedang menjalankan tugas di luar daerah. Terungkap fakta bahwa TNI tersebut bertugas di Makassar. Sementara itu lelaki yang mengenakan kaos hitam bekerja di Palembang. Jangan lupa subscribe ya!